Norma Asina datang ke TV3 menceritakan bagaimana dia membeli semula dua orang cucunya itu dari tauke dadah dengan harga RM9,000. Mak dia ada masalah ke? Mak dia dulu tinggalkan dia merata-rata kaki lima koridor rumah saya semua. Tinggalkan dia pergi mencari dadah lah. Saya tak takut nak cakap terang-terang. Memang mak dia mencari dadah. Mak dia keluar masuk penjara. Mak dia hampir-hampir nak kena tali gantung. Tapi kerana Syawal ni ada buku sakit, lawyer tu buangkan tali gantung tu, bagi dia penjara 3 bulan aja. Tapi dia memang tak pernah jaga Syawal dengan Aisyah. Sayalah yang jaga. Jelasnya, biarpun telah mendapat hak penjagaan terhadap Muhammad Syawal Zawawi Abdullah 3 tahun dan Siti Aisyah Abdullah 2 tahun pada 1 Julai tahun lalu dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Namun anaknya, Siti Nuraini Talib, masih mengganggu dan mengugut untuk merampas kanak-kanak itu dari jagaannya. Atas sebab itu, Norma terpaksa menyembunyikan adik-beradik itu di rumah saudara yang lain. Apa nak terjadi pun saya takkan bagi. Sebab saya tak nak dia sia-siakan lagi. Dia sia-siakan mental budak tu, dia sia-siakan segala-galanya budak tu. Dia buang tidur kat koridor. Macam dia tinggal budak tu dalam rumah seorang, dia kunci budak-budak ni. Budak ni makan tai lah, makan apa sebelum ni. Norma hanya mendapat bantuan baitulmal RM500 sebulan bagi menampung kos sakit asma dan angin pasang yang dihidapi Syawal. Kekurangan itu membuatkan Norma memohon perhatian dan reaksi pihak berkenaan supaya nasib kedua-dua cucunya terbela. Lebih 20 laporan polis telah dibuat, namun anak serta menantunya terus mengganggu mereka. Jangan kacau Syawal dengan Aisyah. Selagi saya ada, jangan. Tolonglah, saya merayu sangat-sangat. Kalau nak suruh saya cium tempat kaki pun saya sanggup.